Kamu lapar? Ayo, aku punya makanan yuk. Jangan makan kerupuk. Cincir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jalan-jalan ya. Hari ini aku pengen jalan-jalan ke pinggir kali. Aku nggak tahu kenapa, aku pengen banget lihat kondisi kucing-kucing di sana. Karena dari kemarin semenjak pulang kampung belum ke sana ya. Nih, mudah-mudahan sih nanti nggak ketemu kucing-kucing yang memang memprihatinkan ya. Langsung, Cil. Ya. Selain makanan sama makanan kucing sama tas, bawa tas Cil. Takut ada yang perlu dibawa. Kalian tinggal ya. Berebuta. Kim, tinggal dulu ya. Masuk sana, masuk. Yoi. Kambing? Bukan. Kambing jalanan, coy. Kambing jalanan. Adopsi. Ternyata ada kambing jalanan ya? Ada yang punya. Sepi, Cel. Kok jadi kayak gini tempatnya? Pos? Ini aku lagi di daerah Jakarta Timur ya, di BKT pinggir kali. Aku mau ngelihat kucing-kucing jalanan di sini. Ternyata ini belum ketemu ya, tempatnya berubah. Bos. Bos. Kemudian sana, Cil. Iya, enak banget digendong. Bos. Bos. Halo teman-teman. Ini baru dapat satu kucing ya. Ah, di situ ada. Sekalian kita kasih makan mereka. Bos, sini, sini pada kumpul, sini, sini, sini. Dia lagi hamil. Nih, ada tiga ya. Nih. Nih. Terus campur mereka. Nih. Oke, teman-teman, ini baru ketemu 3 kucing ya. Biasanya tuh banyak di sini. Ini kita mau jalan lagi buat lihat yang lainnya ya. Katanya di nyebar-nyebar di sana. Jalan lagi ya, karena kucing-kucing di sini itu dia tuh nyebar-nyebar, teman-teman. Ini dia yang warna oranye. Pus, tak. Ketemu satu kucing lagi, kucing oranye yang aku cari-cari ya. Ini dulu yang anaknya nyempit di lorong itu.
Oh, anaknya udah gede gak tau kemana. Kita jalan lagi ya, sambil menikmati udara yang segar. Kelihatan anak kucing dari kejauhan. Kamu lapar? Ayo, aku punya makanan, yuk. Jangan makan kerupuk. Cincir. Makan. Kita ketemu kucing kecil ya, kasihan banget lagi makanin kerupuk. Ini masih kecil, jadi nanti mau rencana aku bawa ya, aku bawa ke rumah. Sini dong. Masih lapar. Ya Allah, lapar banget. Sini, ikut enggak? Yuk, bismillah. Oke teman-teman, ini kita bawa ya anak kucingnya. Tuh, seneng enggak? Dapat rumah. Gendong. Aduh, capek. Langsung pulang lah ya. Itu tinggal dipegangin tuh. Tasnya cil. Ayo turun. Ikut ya. Dah, jangan sedih.
ayam. Minum. Yuk. Nih, ayam. Hei, nih. Alhamdulillah ya. Senang banget tadi makan kerupuk. Di karantina dulu ya. Sampai rumah ya. Jadi anak kucing itu tadi pas aku datang lagi makanin kerupuk ya. Ya karena di situ emang enggak ada makanan apapun. Enggak ada air juga. Ya kalau udah besar mungkin bisa kekali ya untuk minum, tapi kalau untuk yang masih kecil kasihan, makanya nih aku bawa. Dan aja teman-teman, mudah-mudahan anak kucingnya sehat terus ya, atau betah di sini. Jangan lupa di subscribe, dukung terus channel ini supaya makin berkembang, dan semoga ke depan semakin banyak kucing-kucing jalanan yang bisa kami tolong. Aku Adi, pelas undur diri. Salam Cat Lovers.